Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Update hari ini, hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2022 pekan ke-6 beserta klasemen, top skor, top assist dan jadwal pertandingan selanjutnya. Inilah sepertandingan hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Persebaya Surabaya berhasil bermain imbang 0-0 atas PSIS Semarang. Pertandingan lainnya, Bali United menang 3-1 atas Persib Bandung. Persib Kediri kalah 0-2 atas PSS Sleman. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia hingga hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Di peringkat teratas ada PSM Makassar dan Madura United dengan 13 poin. Tiga tim degradasi, PS Barito Putra, Ranu Nusantara, dan Persik Kediri. Berikut ini adalah daftar sementara top skor BRI Liga 1 Indonesia hingga hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Berikut ini adalah daftar sementara top assist BRI Liga 1 Indonesia hingga hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Jadwal BRI Liga 1 Indonesia lainnya pada hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, Borneo FC versus Dewa United, Persikabo versus Bayangkara Solo, Persis Solo versus Madura United. Jadwal BRI Liga 1 Indonesia pada hari Rabu 24 Agustus 2022, Arema FC versus Ranu Nusantara jam 15.30. Pertandingan lainnya, Persija Jakarta versus Persita Tangerang, kick off jam 20.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.